Okey, itu dia tadi Haida Hafiz, kemunculan yang telah begitu lama sebenarnya tidak ada di kaca TV. Hari ini bersama dengan kita di Selamat Pagi Malaysia. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Perkembangan terkini Haida Hafiz. Perkembangan terkini hadirnya Haida di SPM hari ini adalah untuk mempromosikan single terbaru Haida yang berjudul Kekasihku Milik Orang. Macam mana tu? Awal-awal pagi kekasihku milik orang ya. Sentap pagi-pagi ni. Siapa sentap? Sentap pagi-pagi ni. Memang lirik dan lagu ni agak orang kata ke arah dangdut moden. Sebelum ni ada membawakan genre pop ya. Tetapi kali ini berubah angin di mana producer untuk lagu ini adalah daripada seberang, iaitu sang produsernya, penyanyi senior daripada Indonesia. Jadi elemen-elemen sana ada dalam lagu. Ya, disuntik dalam lagu ni. Kenapa mengambil orang kata langkah untuk mengubah genre daripada pop kemudian kepada dangdut moden? Kerana bukan kerana itu nak menunjukkan versatility atau macam mana sebenarnya? Itu betul, Aida setuju ya. Sebagai seorang penyanyi, Aida rasa kita perlu mencuba setiap jenis muzik. Ya, dan Haida juga tidak pernah terfikir sebenarnya nak menyanyikan irama dangdut. Okey. Tetapi Haida telah di-offer oleh Yuni Sara. Okey. Kakak kepada Chris Dayanti. Chris Dayanti, ya. Di Jakarta. Dia hello Haida, Haida yuk ke Jakarta. Bunda bikin single untuk Haida, tetapi market di sana lebih permintaannya kepada dangdut moden sekarang ni. Jadi dia kata why not kita tukar konsep Haida kepada pop ke dangdut. Kita cuba kan sesuatu yang baru. Jadi Haida pun okey, why not Haida sahut cabaran tu. Dan alhamdulillah proses untuk rakaman tu berjalan lancar kan. Sign kontrak dan terus masuk studio. Okey, kalau kita tengok perjalanan seninya, bukan satu yang singkat ya. Bermula daripada zaman dengan dua album sebelum ini, Nur Haida, kemudian dengan ada lagu duet dengan Sinario dan sehingga kini. Jadi bagaimana transisi perubahannya itu dengan penerimaan peminat? Okey, sebenarnya Haida pun consider sudah lama dalam industri. Tapi mungkin orang kata untuk Haida orang kata popular, nama lonjak naik, tidaklah kan. Cumanya alhamdulillah bila pengalaman mengajar Haida, pengalaman mengajar Haida sedikit demi sedikit, pengalaman yang dulu dan Haida bawa ke sekarang ini, apa yang perlu dan tidak perlu Haida lakukan ya. Jadi semua proses pembelajaran buat Haida. Membaikkan pun ada di situ. Jadi alhamdulillah dalam usia macam ni. Yang masih muda. Muda lagi. Usia yang begini, alhamdulillah rezeki datang walaupun di tanah seberang. Haida harus membawakan nama Malaysia, mengharumkan nama Malaysia. Dan sambutan di sana amat menggalakkan dan Haida juga sekarang dia dalam promosi ya. Tour untuk radio dan TV promo di Indonesia. Dan lagu Haida juga Kekasihku Milik Orang ni juga mendapat sambutan di dalam carta radio. Di sana alhamdulillah. Kalau ada yang nak ikuti ataupun follow perkembangan Haida. Okey, boleh sangat. Jom laju-laju follow Instagram Haida iaitu Haida Hafiz, Facebook Haida Hafiz dan Twitter Haida Hafiz. Okey, itu dia. Kita dah kongsikan di kaca TV setakat ini. Jadi apapun terima kasih dan selamat menjaya kepada Haida. Sama-sama kasih. Kami sudi berkongsi ni pagi-pagi ni kita dah gelek dah habis abang-abang kameramen tu semua dah tak boleh kaki ni dah. Macam tu. Itu namanya semangat pagi. Semangat pagi dan semangat raya juga lah katanya. Jadi raya tahun ni balik mana? Haida orang Kelang. Jadi memang tak pernah rasa balik kampung. Stay dengan parents kan. Okey. Jadi memang di Kelang saja. Di Kelang. Okay. Samalah kita Kelang juga. Haida akan membuat satu lagi persembahan lepas ni. Jadi apapun, terima kasih kepada anda kerana sudi bersama dengan kami sepanjang kami bersiaran dari awal hingga ke penghujung rancangan. Dan diharapkan semoga anda tidak ketinggalan untuk bersama juga esok hari Isnin bersama dengan Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Ya, dan kita tinggalkan anda dengan persembahan dari Haida Hafiz. Jadi kita terus bersama dengan dia. Terima kasih. Sekian dahulu. Salam sejahtera. Jumpa lagi.